Oke, boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velas terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Aduh, gila. Bercahaya banget muka gue. Yoi, kali ini gue lagi ada di kota Bali dan mau menjawab sekaligus memberitahukan kepada semua kalian warga-warga Indonesia Raya, terutama kalian warga yang ada di kota Bali, ada satu toko terlengkap ya untuk urusan ban velg. Ini paling lengkap ya, ini kita mampir di X House Pipe. Ini ada alamatnya di bawah sini. Oke, ini di kota Bali, kalau nggak salah di jalan Raya Sesetan ini ya, di Denpasar. Nah, kita lihat di dalam ini ada apa aja, sekaligus nanti gue juga ada mau kasih lihat beberapa model velg. Sekaligus mau ngasih tahu nih tempat ban paling lengkap. Oke, jangan kemana-mana. Nah, jadi di X House Pipe Bali ini kita juga terima jual beli ban. Nah, ya ini salah satunya, contohnya di belakang gua ini ada satu mobil. Ini Toyota Agya yang lagi mau di spuring ya. Jadi di sini juga bisa spuring. Tuh, teman-teman bisa lihat, kalian bisa lihat semuanya, boy. Bannya banyak banget ya, dengan berbagai macam varian, berbagai macam ukuran. Jadi nggak usah bingung kalau mau nyari ban-ban, mau apa ring kayak gimana ya kan, dengan speknya kayak gimana, konturnya kayak gimana gitu kan. Mau yang model untuk daily, mau untuk yang semi-slick, untuk racing, segala macam semuanya ada di toko X House Pipe ini, ya kan. Nah, ini kayak bisa kalian lihat nih. Ini di sini kebetulan ada Forzium 175/65 ring 14. Nah, ini biasanya nih kalau ban ring 14 ini nih untuk mobil-mobil standar OEM nih, ya. Nih. Ini Forzium Ecosa. Terus di sini juga ada kita punya Acelera PHI. Tuh, dengan ukuran mana nih? Bentar lo, ini kita tanya dulu. Oke. Nih Acelera PHI ukurannya 205/45 ring 17. Tuh, lihat tuh kembangannya tuh. Ya. Ban asimetris. Nah, bukan hanya itu, di sini juga kita ready yang namanya ban 651 slick. Nah, ini dia nih. 1950 ring 15. Nah, ini ban yang gua pakai, ukuran dan spek yang gua pakai di Obri untuk bagian depan. Kalau PHI gua pakai yang ring 15 dengan ukuran yang sama, tapi kita taruh bannya adanya di posisi belakang. Supaya bagian belakang itu nggak terlalu nempel di aspal. Jadi kan Obri itu kadang-kadang gue pakai untuk slalom juga kan. Nah, supaya dia tuh nggak berat untuk ngebanting si pantat mobil. Makanya pakai ban yang PHI. Wah bang, berarti kalau PHI itu licin dong? Nggak, kayak gitu juga konsepnya. Maksudnya, dibandingkan dengan menggunakan semi-slick, gue lebih prefer menggunakan yang ban radial biasa untuk bagian belakang supaya slalomnya lebih mudah. Oke? Terus bang, kalau misalnya gue mau pakai daily bang harian, misalnya pakai Brio atau Agya, pakai ring 15 gitu kan, pengennya rigid banget bang ke aspal. Ya udah, nggak usah bingung-bingung, kalian bisa pilih ban ini nih, Acelera 651 195/50 ring 15, atau ada juga 195/55 ring 15. Pokoknya bannya pilihnya yang semi slick ya, 651 sport itu benar-benar ngebantu banget. Kemarin ada yang nanya soalnya sama gue, bang kalau misalnya untuk daily enaknya gimana? Nah, kalau gua prefernya balik lagi gitu loh. Daily-nya maunya kayak gimana? Mau yang daily irit atau kayak gimana, atau yang mau performa tinggi? Nah, salah satunya untuk performa tinggi ya 651 sport ini gitu kan. Gua kasih tau ya. Gua kasih tau ya. Gitu. Gimana bahasa? Aku kasih tau ya gitu ya. Oke, coba. Aku kasih tau ya. Di sini tuh bannya banyak banget. Nah, masih ada di atas? Ya, banyak. Iya. Ayo kita ke atas yuk. Aku kasih tahu ya. Di sini tuh bannya banyak banget. Jadi kalau kalian nih warga Bali sekitarnya, jangan takut untuk nyari ban. Bang, mau modif mobil tapi bannya susah nyarinya. Wah, kalian belum pernah main ke X House Pipe berarti. Nah, ring nih 16/15 di sini, Bang. Nah, ini ada marketingnya nih. Namanya siapa? Roy. Roy. Iya. Lu surat merah? Bukan. Bukan. Oke, ini ada Roy nih ya. Lu cari dia aja kalau kesini. Ya. Nih. Ini koleksi ban-ban kita nih ada semua nih. Tuh, dengan bermacam-macam pattern ya. Ya. Tuh. Kalau ini ring 17 sama ring 18. Tuh, ini ada Zitek HP 1000 nih tuh. Banyak banget. Ini Acelera ring 18.
Nih Acelera, Acelera ring 18 245 40 235 55 tuh. Banyak ya 215 35 ring 19. Nih tuh ring 19. Dan ini semua rata-rata velgnya. Dan ini semua rata-rata bannya produksi 2022. Tuh, 2019. 2019. Ring 19. Ini rata-rata produksi 2022 235 55 tuh. Ya kan? Nah, yang ini berapa 17 ya? Ini 17. Nih, 17 tuh ada yang gua 2550, 205440, 205550, 215440, 215445, 215555, 215660. Banyak kan tuh gelap dan jadinya. Banyak kan pilihan ban itu banyak banget. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya gua akan kasih tahu kapan kita harus menggunakan ban yang misalnya contoh kayak gini nih. Ini dia bedanya tipis mana ya. Nih 205-50 sama 205-40. Ini bedanya dikit nih. Atau 205 nih 215-40 sama 205-40. Nanti gue akan coba bikinin satu video supaya kita memperlihatkan kenapa teman-teman harus pakai ban ukuran segitu dengan apa alasannya. Oke? Okay? Nah ini ya, ini juga ada nih. Ini ban RA ya, RA 162 nih. Ban rally nih singkat gue nih tuh. 205-65 ring 15. Waduh, ada yang geber-geber. Takut. Ya, tuh. Ini apa ya? AT ya? AT. Ini ban AT. Ini apa namanya ini? Iota. Iota. Oh, ini PHI. Tuh, PHI-nya ada. Terus ini juga ada nih ban MP-nya nih, tuh. Forcium 23575. Pokoknya lengkap tuh. Tuh, lihat tuh bannya sampai gede-gede. Ada semua di sini. Ya. Jadi jangan bilang kalau di Bali nggak bisa modif mobil karena nggak ada size bannya ya, itu salah banget. Karena di exhaust pipe ini kita jual seluruh ukuran ban. Nah ini contoh ya. Ini contohnya. Ini bannya, velgnya konsepnya racing tapi bannya ban radial ya. Tuh, ini ZT 3000 nih. Tuh produksinya 3422 ya. Ini contohnya nih. Tuh kurang gahar. Nah ini kalau misalnya untuk Pajero Fortuner nih, tuh kayak gini bro, XTS 01 ring 15 pakai bannya MT 08 dari Forcium tuh, cakep. Dan kita juga di exhaust pipe ini kalian bisa dapetin berbagai macam aksesoris, contohnya kayak gini nih ya. Ini lug nuts dari HSR ada semua, terus ada cover rem HSR, terus ada nih lug nutnya tuh macam-macam modelnya, terus ada centering juga nih. Centeringnya juga kita ready di berbagai macam ukuran. 731 tuh ya kan. Ini 66. Terus mana lagi nih? Ini 731. 731 juga. Ini 731 641 tuh. 731 561. Pokoknya lengkap banget deh. Kalian bisa sini. Udah gitu kita juga yang pasti ada yang namanya ini. Lower kit. Nah. Ya. Ini ada lower kit di sini, jadi kalian bisa gantengin mobil kalian. Bisa diceperin. Duh gimana bukanya nih, susah. Yaudah dah. Ya, di sini bisa ada buat Pajero Sport, Honda Brio, terus ini apa? Livina, Vios, Yaris, Honda Brio, Agya. Tuh, macam-macam, banyak pilihan Mobilio tuh, ya. Jadi, enggak usah buang waktu lagi, kalian langsung aja langsung datang ke exhaust pipe nih di bawah sini alamatnya. Langsung datang, langsung fitting-fitting, mau velg, mau ganti ban, mau spuring, mau ganti baut, mau ngapain aja terserah dah pokoknya dah. Oke. Okay? Dan yang pasti jangan lupa kalau udah ganti velg di sini udah pasti gratis yang namanya nitrogen balancing dan tambal ban. Sekian dulu video gua kali ini. Berhubung lagi di Bali kita closing jadi Om Swastiastu. Selamat siang.